Dengan apa ku membalas kasihmu yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapaku yang setia. Dengan apa ku membalas kasihmu yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapaku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapaku yang setia, Kau Bapaku yang setia, Kau Bapaku. Salam pemirsa Televisi Republik Indonesia dimanapun kita berada. Saat ini kita berjumpa lagi dalam program Mimbar Agama Kristen dengan judul tema yang akan saya bawakan pada saat ini adalah Selalu Bersyukur. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, dan kita berdoa. Bapa kami bersyukur dan terima kasih atas segala kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan selalu limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur dimanapun kami boleh berada, Tuhan boleh mengajarkan kepada kami untuk selalu senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, mari Tuhan, Engkau ada dalam program Mimbar Agama Kristen pada saat ini. Dan Engkau melawat kami dimanapun kami berada. Dengan kuasa dan urapan Tuhan mengalir. Dan kami percaya kuasamu tanpa batas akan hadir dimanapun kami boleh berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, di kesempatan hari ini saya menyampaikan tema dengan judul Selalu Bersyukur yang saya ambil di dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan.
Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. Ayat firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus, Silwanus, dan Timotius. Ada di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang pertama. Di mana Rasul Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Tesalonika yang mengingatkan tentang kedatangan Tuhan datangnya seperti pencuri. Oleh sebab itu, pesan ini berisi tulisan yang memberikan kepada kita untuk selalu menerima segala apapun yang kita dapat dengan rasa ucapan syukur. Karena salah satu pesan atau nasihat yang diberikan adalah bagaimana kita bisa hidup selalu bersyukur kepada Allah. Apa arti mengucap syukur? Mengucap syukur adalah mengucap syukur kita berbicara tentang ucapan syukur kepada Allah melalui perkataan kita. Yang mana kita mengucap syukur artinya kita berterima kasih untuk segala hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih yang menyaksikan program Mimbar Agama Kristen. Di dalam Ibrani 13 ayat 15 berkata bahwa sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Artinya dari hati kita lalu kita ucapkan ucapan syukur atau terima kasih kepada Allah. Kapan kita bisa mengucap syukur? Dalam segala hal. Artinya, baik dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan tidak baik, kita harus nantiasa mengucap syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, dalam segala hal memberikan pengertian bahwa ada dua hal yang saling bertentangan dalam kehidupan kita yang sering terjadi. Di saat kita diberkati Tuhan, Tuhan juga mau kita selalu mengucap syukur. Ada orang berkata bahwa mengucap syukur dalam keadaan kita diberkati itu sangat mudah. Belum tentu, Bapak Ibu. Ada orang yang diberkati, dia lupa akan sumber berkat, yaitu Allah yang memberkati kehidupannya. Oleh sebab itu, mengucap syukur dalam segala hal termasuk di dalamnya ketika kita diberkati. Karena jangan sampai pikiran kita hanya kepada berkat, bukan kepada sumber berkat. Dan yang kedua adalah pengertiannya, mengucap syukur dalam segala hal. Artinya, baik dalam keadaan kita, dalam keadaan susah, dalam keadaan kita ada dalam pergumulan, Tuhan juga mau kita mengucap syukur kepada Allah. Karena itu adalah yang dikehendaki oleh Bapa. Bapak, Ibu, Saudara dalam Tuhan, sebelum saya lanjutkan ke materi khotbah selanjutnya, mari kita saksikan beberapa pesan-pesan berikut. Baik, Bapak, Ibu, kembali lagi bersama dengan saya dalam program Mimbar Agama Kristen dengan tema Selalu Bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang selalu berterima kasih kepada Tuhan. Oleh sebab itu, itulah yang dikehendaki Allah dalam setiap kehidupan kita, anak-anak-Nya. Apa yang menjadi ciri daripada orang yang selalu bersyukur? Orang yang selalu bersyukur adalah, yang pertama, adalah orang yang mengerti bahwa Allah memiliki rencana yang baik dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, Allah mau rencana yang terjadi adalah rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu sungguh di dalam Tuhan, tentu di dalam kehidupan kita, kita memiliki rencana demi rencana untuk kehidupan masa depan kita. Seringkali rencana-rencana yang sudah kita rancangkan, itu pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita sudah berdoa, kita sudah memberikan segala sesuatu, tetapi pada kenyataannya apa yang kita dapat, itu di luar dari apa yang kita rindukan. Nah seringkali ketika tidak terjadi apa yang kita harapkan, kita bisa saja mengeluh dan kecewa. Tapi firman Tuhan saat ini berkata bahwa kita harus selalu bersyukur. Mengapa? Karena ada rencana yang indah yang Allah sediakan bagi kita. Tentu rencana yang Allah berikan kepada kita adalah rencana yang terbaik. Yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua adalah orang yang selalu bersyukur adalah orang-orang yang tidak melihat namun dia percaya. Di dalam Yohanes 20 ayat 29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dalam setiap doa dan pergumulan yang kita hadapi Bapak Ibu, bisa saja kita belum menerima apa yang kita harapkan. Tetapi satu hal yang jadi pelajaran kita pada hari ini tentang bersyukur dan selalu bersyukur. Ketika kita bersyukur, maka kita memiliki iman bahwa kita belum melihat, namun percaya sesuatu yang baik yang Tuhan sudah kerjakan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bahkan dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 11 ayat 40 juga menegaskan kepada kita. Jawab Yesus, ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang berkata bahwa bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Artinya ketika kita bersyukur itu adalah tindakan iman yang kita lakukan. Ketika kita bersyukur, walaupun kita belum melihat jawaban doa, kerinduan kita digenapi, tapi dengan iman, percaya bahwa kita sudah menerimanya. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu masih dalam Tuhan, mari kita harus menjadi orang-orang yang selalu senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kita belum melihat sesuatu perubahan terjadi, tapi dengan mata iman kita boleh menerima segala sesuatunya yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, orang yang selalu bersyukur adalah orang yang tetap taat sekalipun tantangannya berat. Saya ulang sekali lagi, orang yang bersyukur adalah orang yang tetap taat sekalipun tantangannya berat. Kita lihat di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini bicara tentang Yusuf. Yusuf mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari saudara-saudaranya. Ada rekaan-rekaan yang tidak baik yang dialamatkan kepada Yusuf. Tetapi Yusuf senantiasa tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Artinya, tantangan yang dihadapi Yusuf itu sungguh sangat berat. Tetapi dia selalu senantiasa bersyukur kepada Allah. Yusuf adalah salah satu contoh yang boleh kita teladani. Sekalipun tantangannya berat, tapi dia mau tetap taat kepada Tuhan. Dia mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 126 ayat 5 dan ayat yang ke-6 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini adalah orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Bahwa dia walaupun menabur dengan air mata, artinya banyak tantangan dan pergumulan yang dihadapi. Mungkin saat ini pemirsa di rumah mengatakan dalam hati, benar Tuhan,
Saya banyak masalah dan pergumulan, baik di keluarga, anak-anak, suami, istri. Tapi ingatlah, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun kita harus melewati tantangan yang berat, kita pasti akan melihat air mata kita ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Dan kita akan menuai dengan sorak-sorai. Itulah orang-orang yang bersyukur. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. Sekali lagi, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena di balik ucapan syukur, ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Walaupun tantangannya berat, walaupun sulit, walaupun sampai harus meneteskan air mata, walaupun kita harus selalu menangis dan menangis, tapi ingatlah Tuhan Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia ada, selalu ada bersama dengan kita. Bersama dengan kita, kita cakap menanggung segala perkara. Bapak, Ibu, sungguh dalam Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena ini adalah hal yang dikehendaki. Artinya ini bukan opsi, ini bukan pilihan. Tapi ini adalah satu kehendak yang Allah berikan bagi kita. Bapak, Ibu, sungguh dalam Tuhan, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah kita menyaksikan beberapa pesan-pesan berikut. Kembali lagi bersama dengan saya dengan tema selalu bersyukur. Dan Tuhan mau, Tuhan mengendaki kehidupan kita harus selalu senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Di dalam kesimpulan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Bagaimana seorang bisa dapat hidup mengucap syukur di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah stop mengeluh, jangan bersungut-sungut. Seberat apapun tantangan hidup kita, masalah yang kita hadapi, jangan pernah kita katakan perkataan yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Stop mengeluh. Alkitab katakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan? Ubah pola pikir kita. Filipi 4 ayat 8 katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya kalau kita ubah pola pikir kita, pasti dalam hati kita, bahkan dalam perkataan kita, yang keluar adalah ucapan-ucapan syukur kepada Allah. Yang ketiga, bagaimana kita menjadi orang-orang yang selalu mengucap syukur. Yang ketiga adalah, mari kita jaga pergaulan. Hal ini sangat penting bagi kita harus kita lakukan. Karena kalau kita ada dalam pergaulan yang buruk, maka itu akan merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu, janganlah kita sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita ada dalam kumpulan orang-orang yang tidak suka bersyukur atas segala berkat Tuhan, maka kita pun akan menjadi orang-orang yang suka bersungut-sungut. Artinya, orang-orang yang tidak selalu bersyukur kepada Tuhan. Jaga pergaulan kita. Dan yang keempat, yang terakhir adalah bagaimana kita menjadi seorang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita harus senantiasa melekat dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Kalau kita melekat dengan Tuhan, apapun masalah tantangan yang kita hadapi, hati kita akan tetap tenang. Seperti katakan firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Berarti masalah pergumulan bisa saja membuat kita akhirnya tidak tenang. Sehingga perkataan kita penuh dengan perkataan-perkataan yang mengeluh, kecewa. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Allah akan senantiasa mengingatkan hati kita untuk kita tenang. Karena dari sanalah terletak keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita.
Bapak Ibu, bersyukurlah senantiasa. Bersyukur merupakan pintu mujizat dalam setiap kehidupan kita. Dengan tidak mengucap syukur, artinya kita membuka celah bagi iblis untuk bekerja, mengacaukan kehidupan orang percaya. Tetapi kalau kita bersyukur, berarti kita menutup segala pintu iblis untuk menyerang kehidupan orang percaya. Karena kita percaya ada Tuhan. Kita percaya ketika kita bersyukur, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita dudukkan hati, kita berdoa. Bapa kami bersyukur dan terima kasih untuk segala kasih dan anugerah Tuhan. Saat ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu tentang mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, apapun yang jadi masalah pergumulan kami, mari Tuhan, ajarkan kepada kami untuk kami boleh mengucap syukur dalam segala hal. Karena kami tahu Tuhan Yesus, di balik ucapan syukur, ada berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan dalam setiap kehidupan kami. Tapi kami mengeluh, kami tidak akan mendapatkan apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi setiap pemirsa Mimbar Agama Kristen Televisi Republik Indonesia yang menyaksikan dimanapun saat ini berada. Kuasa Tuhan yang tanpa batas memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dalam segala tantangan, masalah pergumulan yang dihadapi, mari Tuhan melalui tema ini selalu bersyukur. Berarti mengingatkan kami untuk selalu senantiasa berterima kasih atas segala apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Karena di balik ucapan syukur dan terima kasih, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi hamba berdoa, kiranya damai, sejahtera, sukacita berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang menyaksikan program Mimbar Agama Kristen ini. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan di dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi doa dan pergumulan mereka, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri juga dengan mendoa untuk bagi bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan. Bangsa kami maju, bangsa kami dipakai Tuhan, dilawat Tuhan. Bahkan berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi setiap kami kru yang ada yang terlibat dalam penayangan Mimbar Agama Kristen pada saat ini Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Allah hidup kami puji, kami agungkan, kami muliakan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Kita ada di akhir ibadah pada hari ini. Dan kiranya kita berjumpa lagi di dalam program Mimbar Agama Kristen di lain waktu dan lain kesempatan. Di televisi kesayangan kita, Televisi Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sempurna.
nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih buat kasih setiamu di dalam